Hai teman-teman, selamat datang di channel Info Gadget. Cara menghilangkan iklan di HP Android tanpa menggunakan aplikasi apapun. Wow, seperti apa sih caranya mengatasi masalah iklan yang terus-terusan muncul di HP kita, padahal kita kan tidak ya namanya lagi nonton-nonton iklan gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa masalah yang timbul nih. Contohnya gara-gara kita itu download aplikasi yang mengandung iklan. Terus juga semisal karena kita itu menghidupkan beberapa notifikasi yang ada di pengaturan kita. Nah, di sini teman-teman, kalian itu hanya menggunakan yang namanya aplikasi pengaturan saja. Di dalam aplikasi pengaturan ini, apalagi kalau kalian sudah menggunakan namanya Android yang versi terbaru, pasti ada beberapa mode-mode yang ada di HP ini. Nah, ini contohnya ada mode asisten game, game jangan ganggu, dan juga e-sport. Tapi ini tuh berlaku buat kalian yang pemain game ya. Jadi kayak kalau misal kita lagi main game, nanti ada iklan muncul itu tidak akan muncul lagi kalau kalian sudah menghidupkan yang namanya jangan ganggu. Tapi nanti aku juga kasih tahu buat kalian yang tidak ngegame ya, untuk bagian mode game ultra nanti seperti ini, kita klik ya. Terus di sini kita harus membaca dulu nih, mode game ultra telah dinonaktifkan, Anda tidak dapat menggunakan pengoptimalan yang relevan saat bermain game. Kita aktifkan, di sini ada beberapa ya. Ini ada beberapa pilihan, teman-teman di rumah bisa lihat beberapa pilihan ini. Kalian bisa nih klik yang memang blokir pemberitahuan. Ini kayak semisal iklan-iklan pinjol kayak gitu bakalan muncul. Terus di sini juga kalian harus klik bagian ini nih, notifikasi. Kita cari dulu yang notifikasi. Nah, di dalam notifikasi ini biasanya itu bakalan muncul yang namanya ini nih, saran tindakan dan balasan. Terus ini kalian bisa klik yang jangan ganggunya juga, bisa klik nanti untuk iklan itu tidak akan bisa masuk. Nah, ini juga bisa izinkan penundaan notifikasi. Ini tuh nanti bisa ditunda gitu loh kalau misal memang kita mau. Nanti untuk notifikasi-notifikasi yang muncul kayak misal iklan atau yang mengganggu kita bisa langsung menghilang, bahkan tidak akan muncul kembali. Nah, ini notifikasi perangkat juga bisa ada. Jadi memang tergantung juga sih dengan HP kita, apakah memang kita mendownload aplikasinya gitu atau tidak. Nah, ini kita lihat dulu. Ini juga ada beberapa pintasan-pintasan yang bisa kita baca-baca. Mungkin kayak semisal teman-teman bisa cari di sini notifikasi. Nah, nanti muncul kalau iklan. Coba kita lihat apakah masuk iklan. Nah, ini ada iklan. Nah, di sini teman-teman di rumah bisa nih hapus ID iklan. Jadi kalian bisa sampai menghilangkan secara langsung ya. Jadi tidak ada yang namanya iklan-iklan lagi yang muncul gitu. Gampang banget ya. Dan buat teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Info Gadget. Sampai jumpa.